Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal menginformasikan musuh terbaru dari MOC 1.4. Nah, di sini ada musuh terbaru ya guys, dari map-map terbaru nanti. Mungkin ini gue juga belum tahu, tapi untuk kelemahannya dia berkelemahan weakness, ice, dan imaginary. Nah, untuk di yang keduanya ada lemah sama fire dan quantum. Nah, ini ada si Rusa juga guys. Nah, ini juga berbahaya juga guys ya untuk lantai 9-nya. Nah, yang bencana itu di lantai 10 guys. Nah, untuk di bagian pertama di lantai 10 ada si Gorilla Plus disandingkan dengan si Mage ya guys ya. Wah, ini bahaya soalnya si Gorilla ini bisa nge-one shot karakter-karakter kalian ya guys ya. Jadi memang kalian itu harus punya karakter tank ya guys ya, seperti Jepard, terus Fuxuan, Marseven. Nah, ini guys bahaya banget soalnya dia juga weaknessnya sama fire sama wind guys. Ini kayaknya masih bisa sama blade, asal blade-nya masih bisa survive gak kena tabok sama si gorila dan si monyet ini guys, bahaya guys. Nah, untuk di bagian keduanya, nah ini bencana guys, kumbang yang sering one shot kita di Simulated Universe Swarm Disaster ternyata masuk MOC guys. Dia level 90 dan dia nyawanya juga tebel guys ya, 417 dikali 2 guys, belum anak-anaknya guys. Wah, bahaya ini guys ya. Pokoknya kalian harus persiapkan karakter-karakter yang bisa menahan one shot ya guys ya, seperti Gepard dan Fuxuan. Soalnya dua musuh yang ada di MOC 10 ini bisa one shot dua-duanya guys. Seperti si Kumbang udah pasti bisa one shot kalau dia misalkan kalian gak ke break. Terus si ini juga bisa one shot si Gorilla guys, si monyet guys, bahaya guys ya. Jadi kalau kalian harus persiapkan. Tapi menurut gua ini metanya udah pasti Daniel masih meta plus Topaz guys. King Liu ini udah pasti dijual habis-habisan guys, sama Hoyoverse. Nah, tapi yang penting kalian punya karakter persuasion-nya guys. Soalnya ini hero-nya one shot semua. Jadi kalian harus punya lah untuk menahan serangan mematikan dari monster-monster tersebut guys. Nah, jadi gitu aja guys untuk informasinya. Jadi kalian persiapkan lah agar kalian bisa lulus di MOC 1.4 nanti. Siapa tahu ada perubahan musuh. Ini informasi belum 100% final, tapi biasanya ini informasi valid guys. Kalau misalkan benar-benar MOC ada Kumbang dan si Gorilla, wah, bakal menjadi MOC terberat menurut gua yang akan hadir di Honkai Star Rail. Nah, jadi gitu aja kan untuk videonya, semoga bisa membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.